Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat dan saya Tingting dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Tingting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Tingting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mendukung channel ini. Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya men-subscribe agar apabila ada kabar terbaru, kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar menarik seputar Ayu Tingting di sore hari ini datangnya dari postingan salah satu sahabat yang bernama Suyuyur, di mana akun ini memposting ketika Shaheer Sheikh tengah bersama rekan-rekannya di India. Namun ada hal yang menjadi fokus perhatian Bang Mimin, yakni badan daripada Shaheer Sheikh sekarang agak kurusan. Wah, kenapa ya Shaheer Sheikh kurusan? Mungkinkah ia sudah tidak sabar lagi menahan kerinduan dengan Ayu Tingting? Ataukah ia kurang bisa menjaga pola makannya karena ia tidak ada yang mengurusinya? Wah, Bang Mimin menjadi sangat perhatian dengan keadaan Bang Shaheer saat ini. Coba seandainya ia bersama dengan Ayu Tingting, tentunya badannya akan kembali gemukan dan set kembali karena dekat dengan orang yang ia cintai dan juga diatur pola makannya oleh Ayu Tingting. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya akun Instagram yang bernama Edi Susanto 55 kata dia, "Ya bun, kok tambah kurus, kenapa? Nah, jaga kesehatannya, segera ke Indonesia Depok ya Shaheer." Kemudian akun yang lain yang bernama Akhirnya Kau Tim 22, "Kemungkinan memang perannya harus kurus." Itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang melihat postingan Shaheer Sheikh ketika bersama rekan-rekannya di sebuah acara ataukah di sebuah film terlihat kurus. Wah, kita doakan ya, semoga Bang Shaheer akan kembali sehat kembali dan mudah-mudahan kerinduannya kepada Ayu Tingting segera terobati. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Tingting bersama Bang Mimin tentunya di Tingting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.